Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya ya, Heru, salah satu personil dari Karang Taruna. Hari ini kita mau buat minuman penangkal COVID-19 ya, sorry, virus maksudnya terkini itu. Ya, kali ini kita berada di kantor desa bersama tim-tim yang lain lagi mempersiapkan pembuatan wedang jahe ya, untuk menambah imun para ibu-ibu yang di atas 50 plus ya, begitu ya. Jadi silahkan nanti kita ikuti saja bagaimana prosesnya, pembuatan dan sebagainya. Ikutin ya. Oke, ya, sebelum kita melakukan aktivitas, tentunya kita harus membersihkan tangan kita masing-masing dulu. Jadi semua prosesnya harus steril ya, baik itu pemerasan dan sampai proses semuanya harus bersih ya, karena ini untuk kebersihan juga, biar semua yang menikmati apa yang kita buat semakin sehat walafiat. Inilah kita bakal memeras jeruk, bukan memeras uang. Ini kita peras di sini. Bukan peras uang ya, ingat. Ini kita menggulah gula, bukan menggulah harga diri orang. Ya, karena sebentar lagi hasil semua karya anak bangsa yang bermain kita akan edarkan di dunia entertainment. What the function of this? This is of sugar hot. Hot sugar. Sugar hot. Fungsinya itu sebagai sumber energi yang jelas ya. Sumber energi ini bagi yang muda-muda. Jadi sebenarnya gampang banget sih kita buat minuman yang apa namanya, yang sehat itu cukup ini aja, satu ditambah dua lei serainya, ditambah gula dan ditambah sedikit lemon biar lebih fresh ya. Sebentar lagi ini btw ini jeruk nipis ya. Oh ya, ya jeruk nipis ya, sama aja saudaranya ya. Nah, yang jelas minuman itu berfungsi sebagai penangkal virus corona. Eh, Jojo ya, bye. Virus corona. Meh. Jadi gua kalau kita pakai ini. Batu ini. Guys, nah ini ada cairan gula plus serai tadi ya. Jadi ceritanya kita membuat minuman fresh untuk muda-muda nih, ada es batu dan yang lainnya sudah tinggal kita campurkan sebagai sumber energinya. Jeng 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 jeng. Nanti pakai musik yang berkelas sedikit ya. Ini dicampurkan semuanya atau setengahnya? Iya, boleh. Kita akan merasakan apa yang akan terjadi untuk air gulanya karena iya. Yeah. Guys, coba sekarang kita aduk-aduk manja dulu. Ini udah nih. Yes. Coba. Kayak ada bau-bau masa lalu. Iya. Yeah. Segar. Fresh outside, healthy inside. Malam deh. Enak. Si Jaya sedulur review. Guys, kita sudah siap mendistribusikan ramuan jamu yang kita buat. Iya. Yeah. So, saya thank you dulu buat ini ya. Ibu apa namanya? Kalau yang suka apa namanya? Yang masa-masa di kampung itu. Enggak tahu. Rat. Ya bukan Rat yang suka nyanyi itu ya.
bukan rantai. Bu Ani, thank you very much. Thank you. Nah, ini khasiat. Oh ya, gadis-gadis cantik ini dari mana? Kumpulan Mas Wan. Like, share, pokoknya kalau kita sudah membagikannya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Amin ya Allah. Amin dan terbebas dari semua. Goodbye. COVID-19. Goodbye. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi mendistribusikan. Kan beda. Udang jahe. Nah nanti kirim ya. Ini aku punya nih. Di tes dulu. Kita dulu dia belum tes ya. Jadi hangat ini masaknya. Gelas. Oh, gelasan untuk cangkling. Oh, kita balik. Cara pegang cendol. Corona. Oke, untuk peningkatan. Corona. Cendol. Jangan pak guru juga. Sudah beri jual. Ini ramu. Kita dagang nih. Kenapa kan bebe dagang nih? Ya Allah. Oke guys. Oke, silakan dideskripsikan dulu ya. Kayaknya ini beri aku kuda nih. Iya. Let's what? Bisa campur kan? Yes. Bisa. Campur ya. Terima kasih. Ya, dan dulu. Ya, kamu Redang jahe. Redang jahe khasiat untuk meningkatkan kebalan tubuh terhadap penyakit yang sedang menyebar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemuda Lelede. Lelede Bersatu. Ya, berpesan kepada semua agar tetap semangat dan jangan lupa ibadahnya yang diutamakan. Sip. Buat masyarakat yang punya kewajiban untuk beraktivitas di luar ruangan, pesan dari saya untuk tetap stay healthy, jaga kesehatannya dan tetap kuatkan imun tubuh kalian dan jaga mata, jaga hati karena buat pajang-pajang jangan suka nongkrong ya, karena cewek cantik nggak suka orang nongkrong. Cewek cantik sukanya orang yang kerja keras. Jadi kalau yang nggak kerja lebih baik lockdown di rumah. Oke? Sampai di tetap semangat berjuang untuk masyarakat Indonesia. Kalian adalah kawan-kawan. Untuk masyarakat yang masih meremehkan corona, jangan pernah remehkan, karena kita tidak akan pernah tergelincir oleh batu besar, kita akan tergelincir oleh batu yang kecil. Sehingga jangan pernah meremehkan hal yang kecil, karena dengan itu kita bisa tergelincir. Teman-teman semuanya, jangan lupa untuk berjemur dari jam 10 dan seterusnya, sampai seterusnya ya. Dan untuk seluruh masyarakat Desa Lelede, kami dari pemuda-pemudi Desa Lelede ingin mengingatkan kembali bahwa kebersihan lingkungan itu adalah salah satu cara kita melawan penyakit yang sedang merajalela saat ini, yaitu virus corona. Dan keharusan kita dalam menciptakan lingkungan yang bersih